Di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berbondong-bondong datang ke rumah warga dan merusaknya. Tidak sedikit dari gerombolan monyet itu mencuri pakaian dan makanan. Warga lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Sumatera Utara, kembali dikejutkan dengan kedatangan puluhan monyet ke rumah mereka. Selain merusak dan mencuri pakaian warga, kumpulan monyet ini juga menyerang warga. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, berbagai cara dilakukan warga dari menyerang monyet, menutup seluruh lubang dan membuat pagar besi, meski terkadang usaha warga tersebut terbilang sia-sia. Menurut warga, suasana ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, di mana kedatangan monyet diawali dari 5 sampai 8 ekor, namun semakin hari jumlah monyet yang datang ke permukiman warga semakin bertambah. Sekarang dia masuk-masuk ke dalam rumah ngambil makanan, itulah Pak, takutnya kan keprogok gitu sama awak, dia mau nerekam. Apa aja diambil, pakaian pun diambil, gula merah pun mau, segala apa yang ada itu semua diberantakin ya. Kalau bisa ya gimana caranya untuk memberantas monyet ini, karena monyet ini udah meresahkan masyarakat. Sesudah itu kemudian apa, masuk-masuk ke dalam rumah, udah menyerang pun sama warga, menggigit warga.